Oke, assalamualaikum. Masih di channel saya. Kali ini kita akan mengulas seputar kipas ya. Nah, jangan lupa tentu subscribe terlebih dahulu dan kasih jempol ya, kasih like ya. Oke. Nah, di sini saya punya kipas yang akan kita coba ya. Kipas miliknya Delta Electronic ya. Dengan arus 1,2 dengan kabel 3 ya, 3. Kemudian akan kita coba ini ukurannya 6 cm ini ya. 6 cm tebalnya kurang lebih 4, 4 ya, kurang lebih 4. Kemudian ini saya ada kipas yang dari toko biasa ya, biasa beli di toko elektronik. Kipas ukuran 12 cm ya ini. Nah. Yang harganya tentu biasanya standar lebih mahal. Ya. Kita langsung coba, kita gunakan 12 volt ya. Pertama kita coba kipas yang besar dulu ini ya. Untuk kita coba untuk meniup kertas di sini ya. Oke. Oke, kita coba, kita onkan terlebih dahulu. Nah. Kipasnya sudah menyala ya ini. Sudah berputar nih, oke. Nah, kita coba ya, anginnya nggak begitu terasa ini ya. Nah, oke. Kemudian kita coba kipas high speed milik kita ya. Ini ya, yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Ya, terdengar ya suaranya ya. Iya, terbang semua nih. Oke, copot. Lepas lagi nih kawan. Nggak mau dinyalain ini nih. Dikasih kopi dulu nih. Wah. Ya. Ya. Terbang semua ini ya. Ini kalau tidak dipegangin sebelah sini, kipasnya, kertasnya terbang semua nih. Coba kita gunakan untuk meniup baling-baling yang ini ya. Au. Kena kuku bos. Muter nih. Kena langsung berdarah nih tuh. Kena baling-balingnya langsung berdarah nih. Nih, muter kenceng banget nih. Ini sampai kipasnya putar kenceng banget nih. Nah. Oke. Nah. Ini kipas ajib nih, gila nih, kenceng sekali nih muternya. Tuh, kena langsung berdarah nih tuh. Oke. Oke. Jangan salah beli kipas ya. Sip, top. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Klaten.